warisi dari para alim ulama diwarisi terus dari Nabi Khadir alaihi salam, dari jalurnya Nabi Khadir, dari jalurnya Nabi Sulaiman, Nabi Syis. Sana itu terus sampai kepada guru. Jangan bicara dari Al-Quran hadis memang tak jumpa. Dan dari Al-Quran hadis pun bicara tak jumpa sebab ni tak ada ayat kita. Lepas tu kalau Wahabi dia kata apa? Yang ni bilang. Yang ni syirik. Yang ni khalaf pakai jin. Semua ni sesat ke apa? Memanglah dia tuduh kita sesat. Apa yang dia nak cari Al-Quran hadis? Memang tak ada Al-Quran hadis. Kerana segala praktikal itu, amalan-amalan khusus itu didatangkan oleh Nabi Khadir alaihi salam kepada para masyayikhnya. Tapi benar di sini sangatlah kena terjun sendiri dan dalam kita. Sebab itu orang-orang Al-Nahdi kemah itu ialah orang-orang yang hidup mereka dengan doa. Ketika mereka doa mereka dibukakan oleh Allah, diterimakan oleh Allah, apa saja permintaan mereka dikabulkan oleh Allah. Berarti keilmuan ilmuan itu diajarkan doa. Indonesia. Sebab tu di Indonesia ni dia ada dua polis. Satu polis penjenayah, satu lagi polis ritual. Faham? Di Malaysia ada polis penjenayah, polis ritual belum diaktakan. Siapa yang nak ambil tindakan? Sedangkan hukum membunuh itu tetap sama. Membunuh dengan pistol, membunuh dengan melanggar kereta, membunuh dengan apa lagi. Tapi yang banyak orang hari ini dibunuh dengan secara halus. Di mana polis ritual yang bertanggungjawab untuk menghadapi dukun-dukun itu? Di mana? Kalau di Indonesia ada polis ritual, kalau di Malaysia siapa yang menjadi polis ritual? Apa mana polis ritual? Menghadap penjenayah-penjenayah ilmu hitam. Di mana? Tak berlaku di Malaysia. Kenapa? Di Malaysia ini dianggap keilmuan seperti ini semuanya sesat. Tapi kalaulah kata isterinya kena santau, isterinya kena sihir, isterinya kena gendam, kena guna-guna, dicarinya ustaz. Ustaz-ustaz pondok macam ni lah. Boleh faham tak? Sebab tu hidup kita ni tak lepas daripada saling berhajat dan saling memerlukan. Itu sangat berhati-hati, kena berhati-hati. Sebab tu gambar-gambar ni tau, jangan dipublikkan sangat. Kalau nak kita nak masuk dalam dunia publik, mesti kita kena faham ilmu mendidik. Nanti kan kita kena gendam kan susah. Bulan lepas kan kena sampai tu saya dah sebut. Apa itu gendang? Gendang ini istilahnya tukar. Orang kita boleh tahu bakti. Sebab itu guru-guru kita sekalipun hanya sebut tentang fiqah tasawuf tafiq. Kita pun ngaji tasawuf, fiqah tafiq. Mengaji dan bersorak, mati kepala, ngaji ilmu alam. Tapi satu lagi, orang kita hari ini, guru-guru kita hari ini,
sebahagian mereka tidak menganggap penting ilmu-ilmu hikmah, ataupun istilah kata tidak mempunyai pakaian tutup lebay zaman dulu. Tutup lebay zaman dulu di dalam negara Malaysia kita ni, orang kafir tengok kita pun. Kita lah hari ni dia bermain lagu tu ya. Pasal apa? Pasal aura batin tak ada. Dia nak bangat tu. Apa kata ustaz yang merepek buat apa ni? Nak cerita belah buat lah. Tapi bukan medan dia di sini. Maknanya, hei lebay-lebay, jangan kamu tinggalkan ilmu lebay-lebay. Ni kira ilmu nak tambah bini ya. Ilmu nak pertahankan bini tak ada. Lepas tu bini kena pecah-pecah. Ada seorang sahabat orang di telefon ustaz. Yalah kita tolonglah, kita cubalah segala yang mungkin. Saya pun beritahu lah kata, yalah saya pun tak nak datang berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabul hajat tuan. Ustaz, saya ni nak berkahwin dengan seorang-seorang ni. Sipulan ni. Di mana? Siapa ustaz? Saya pun goyang ni ustaz, tapi ada isu. Siapa isunya? Isunya bini. Ini agak susah ni, kena berhati-hati ni. Itulah ustaz, kita keluarkan orang nak, insyaAllah, saya cuba. Minta kan fotonya, minta kan namanya. Supaya kita berikhtiar lah namanya, berikhtiar. Mana? Tak mungkin seorang itu boleh terlepas. Orang kata apa? Secara mudah dia boleh terlepas daripada serangan-serangan dukun-dukun ini. Maka saya sendiri pun itulah hati-hati kena serangan. Serangan tidak buang hebatnya juga. Tapi makbulkan Allah yang boleh harapkan kita. Berhati-hati lah. Tambah-tambah lagi orang duit banyak lah ni kan musim-musim. Kita boleh resmi lah, musim pencin lah. Musim ini duit banyak lah. Jadi kata setengah ulama, jadi kita sambung. Dan kata setengah ulama, kain itu, apa lagi kain? Iaitu orang yang mendakwa di mana mengaku bahawa sungguhnya ada daripada taulat, daripada jin yang mengkhabarkan padanya semua. Cerita bahawa jin pun makhluk Allah. Jin pun serupa kita lah, ada hak bagus, ada hak unak. Unak saya boleh ada macam kita. Unak ni mana Allah? Kalau kita jadi puih lah kan. Jin ada hak Islam. Jin ada Islam, ada hak Islam. Hak Islam tu ada dua. Ada hak bagus, ada hak gunak. Nakai je. Gunak ni lelak. Jin pun. Hak kapiak tu sebab saya lah. Saya ada satu hari ni. Saya dijemput ke satu orang, ke satu rumah. Di Polis tengah, di tempat saya. Polis. Rumah satu orang, dia ni orang yang ada nama lah dalam negeri polis. Saya ni berkaitan dengan jin tadi. Saya pergi rumah dia tu. Anak dia tu, perempuan. Anak dia tu popular, top juga di Polis ni. Saya tak sebut nama dia kan. Orang yang popular. Lepas tu dia terima telefon saya, pilih. Jadi, dia bagi tahu kata, anak ni seringkali didatangi dengan satu kelakuan yang negatif, yang dia buat sendiri pun duk cari pun macam tak jumpa. Ada dua maknanya kalau kita ada dua kelaku, dua kriteria yang berbeza dalam dua masa yang berbeza. Satu masa kelaku dia macam lain, satu masa dia macam lain. Maknanya ada dua makhluk yang lain masuk di dalam badan dia. Bila kita pun dah sembah-sembah, kita tarik masuk. Ada dua kriteria yang berbeza, memang betul. Sembang, komunikasi apa semua. Rupa-rupanya jin Islam. Berusia lebih kurang lebih daripada 300 tahun. Perempuan dan lelaki. Asalnya di kawasan tu kawasan bendang. Kawasan bendang ni. Tempat orang panggil apa tempat. Ialah kawasan perumahan tu asalnya tempat bendang. 200-300 tahun dulu di bendang. Orang buat padi.
Jadi oleh kerana jin ni, dia taat dekat tuan dia. Jin ni kelaku dia payah dengan cicak sendiri. Jin cicak orang ni kan. Dia punya jilin lidah tu terbit dekat tangan tu. Jin cicak. Dan kita cerita, ni saya abang ni bukan tak apalah sambil-sambil kita bercerita, sambil-sambil kita cerita. Ikut pengalaman masing-masing lah, maksudnya tak salah. Abang kata ada kelakuan abang jin ni. Jin ni sangat baik. Dia kata budak ni adalah cucu aku. Macam mana boleh jadi cucu? Dia kata aku suka kat budak ni, aku sangat sayang dekat dia. Dia ni bagi akhlak, dia bagi surah tu sedap. Comel tau, memang comel semua. Lewat semua. Tapi bila masuk jin cicak tu jadi cicak semua. Ha, memang real dekat mata saya. Ada mak saya sendiri pun tergelak. Saya buat ni. Saya kata kalau rupa-rupanya dia perjanjian dengan tuan dia dulu, tuan dia tu hantar duduk di bendang tu, kemudian dia jaga bendang tu, cicak dari mana binatang-binatang yang tak sepatutnya nak jaga, dia halau, dia halau. Tuan dia meninggal mati lama, habis dah. Tapi oleh kerana kesetiaan jadi setia dengan tuan dia berhidup tu, lagi dia tak ingat. Wah ni pergi buat rumah tanpa bil. Ini hak perempuan tadi pun duduk betul dia. Habuan dia. Tapi habuan bagusnya dia ni seorang jin perempuan yang taat pada Allah, yang taat pada Tuhan dia, dan dia ni ahli ibadat. Jin tadi ni. Dan dia ni juga umat semua yang kasih kepada semua umat Rasulullah. Dia betul ini bukan jin umur, jin tidur. Nak jadi cerita. Tapi oleh mana Ali Baba ni, dia jadi rimah, tak sah nak dia jadi sesat. Yang di tempat kerja tak jadi, balik rumah jadi. Nasib baik di tempat kerja tak jadi, tidak ada yang ada. Dia kata di luar rumah tak jadi, balik rumah yang jadi. Tapi yang jadi peliknya, pasti ada dua kriteria. Ada dua rupa. Rupa-rupanya, dia dengan cucu dia. Cucu dia ni nanya sikit Islam, tapi nanya yang kata tadi. Jadi semua kita ada hak Islam, ada hak kafir, ada hak baik, ada hak buah ini. Pak cucu dia ni buah sikit. Dua kelakuan, dua watak yang berbeza, anak abang. Dua watak yang berbeza. Akhirnya, bila saya cuba untuk selesaikan masalah tu, rupanya hak ayah dia jadi bahu pasan. Dia kata patutlah ada dua watak, rupanya dua makhluk yang berbeza. Masya Allah, dia kata lama lah kami nak cari, apa dia ni? Sembang-sembang-sembang-sembang-sembang-sembang-sembang-sembang dia beritahu, kata dia punya suka duduk dengan keluarga ni. Dia cerita beritahu, kata keluarga dia ni banyak orang dengki tu, di luar sana tu ada macam-macam. Ada, memang betul, memang ahli keluarga dia ni, ayah dia ni memang tak menafikan apa yang jin ni abang betul. Nah abang kata, bukan semua jin jahat. Ada juga di kalangan jin yang menjadi kekasih Allah, yang menjadi para wali Allah. Bahkan ada juga jin yang sampai kepada makam sahabat. Memang jin sahabat tu lah. Sahabat Rasulullah sendiri kan. Jadi jangan orang kita lari ni bila sebut jin, ni jin. Oh sesat ni kau. Cuma kita kena cerdik kita. Hak jin tadi ni saya kata ni, kita saya pergi kat dia ni. Nyang saya pergi dia nyang. Nyang tak boleh duduklah sini. Kita kena pindah lah. Dia kata nak masuk Ramadan ni, dia kata. Nampak lah. Aku nak makan suam dengan dia pun. Aku nak buka suam dengan dia pun. Aku nak mayang terawih dengan dia pun. Dia kata lagi. Nyang pergi mayang terawih lain lah tempat nyang lah. Tak mau. Dia kasih betul. Awak yang tu kasih je. Aku kasih ni pun ni baik. Aku syok duduk dengan dia pun. Dia pun ni baik. Bolehlah duduk dengan dia pun. Tolong dia kalau dia boleh. Tapi janganlah duduk masuk keluar. Kerap sangat dalam badan orang ni. Dia cucu aku. Aku sayang kat dia. Nanya. Tapi bagus sebab dia jawab. Memang betul. Lah kali. Ahli keluarga tadi pun belum buat keputusan untuk pindahkan. Sebab apa? Karena ada serangan-serangan yang jahat. Memang selalu serang.
Jadi jin yang dia jaga. Ha, itu dia nampak. Bukan ada perjanjian apa-apa pun. Tidak ada perjanjian apa-apa. Tetapi ketika mana dia to'ah setia kepada Tuhan dia, Tuhan benda Allah ketahuan dulu ni, dia to'ah setia. Akhirnya hak rumah tu pun dia jaga. Kalau pok ni dia baca Quran, dia baca hizib bahar, dia baca rakyat atas, dia berqasidah dalam rumah, dia pun suka sebenarnya. Nah, abang kata jin bukannya semua macam tolong ubah pemikiran. Ha, hak di sini ni kahir di sini ni. Hak bangsa berkawan dengan jin kafir. Hak bangsa khodam-khodam daripada jin-jin kafir. Ada orang yang mendakwa bahawa semuanya ada daripada jentaulan, ada khadam. Jin yang mengkhabarkan padanya pada suara akan segala masa yang lagi akan datang. Ini mengawal. Jin sendiri pun tak bagi tahu, tak mengetahui apa yang akan berlaku di masa depan. Tiba-tiba ada bagi tahu. Itu murung ada. Cuma dalam keilmuan-keilmuan seperti itu, melainkan Allah yang memberitahu. Allah yang memberitahu. Contoh dia macam kita dapat mengetahui apa detikan, apa kandungan isi hati seseorang. Itu Allah yang memberitahu, bukan kita. Bukan khodam, bukan jin. Bukan Allah yang memberitahu. Baik, berat tuan-tuan kalau buat ni. Dua yang sekian. Jadi, tak boleh kita baca lagi juga sikit. Jadi, tahun ni macam-macam ni. Dan setelah daripada kahir itu, iaitu orang yang mengatakan akan mengetahui khabaran yang khotu. Yang waib. Yang waib ni maknanya yang tak nampak di hadapan mata kita. Oh, tambahlah kita cerita pasal kerajaan-kerajaan waib, alam-alam waib. Masa kita nak bersembang dengan orang yang tak masuk dalam bidang ni, dia buat fitnah. Ya, tuan-tuan. Buat yang sekian. Nak buat fitnah. Saya pun tak mahu nak bersembang sangat. Masa-masa isu-isu waib ni, takut orang fitnah saya pula nanti. Nak tahu lebih lanjut? Pergi di rumah. Pergi di dawiah sana, kita boleh cerita insyaAllah. Dengan faham yang telah dianugerahkan. Dan demikian lagi menujum, iaitu orang yang mengkhabarkan. Apa yang menujum itu? Nujum itulah. Nujum itu ahli nujum. Najm itu bintang. Ahli nujum itu orang ahli bintang. Yang ini pun akan jadi isu juga. Kerana ada juga orang yang menggunakan kaedah bintang, kaedah falak ini adalah ilmu yang benar. Tak, bukan semua kaedah bintang itu salah. Masalah. Jadi jenis tutup bomoh, jenis ahli-ahli tadi ni diistilahkan pada mereka ahli nujum. Tuk nujum. Padahal bukan semua sesat. Demikian lagi menujum. Saya terpaksa kena baca sebab dalam kitab ni ada. Kalau saya nak langkah boleh juga. Tapi tak sempurna kan. Jadi kurang ada. Orang nak cerita bab ni pun dia kena terjun dalam bidang tu lah. Sapa kita baca tafsir Quran kan? Kita duk tadabbur Quran, kita nak membaca tafsir Quran. Kita nak mengajar tafsir Quran. Kita nak mentafsirkan Quran. Kita nak tafsir Quran. Kita mengaji secara mana ilmu falak? Oh. Kenapa? Dalam Al-Quran, 1/3 daripada ilmu Al-Quran adalah ilmu falak. Maknanya, bila kita sampai kepada ayat falak, kita baca lagi tu, masyarakat kita, jemaah kita tak ada faham sampai sudah. Kenapa? Karena kita sebagai guru pun kita tak tadi. Was-samaa'i wat-thariq wa maa adraaka mat-thariq an-najmu as-saaqib. Boleh huraikan faham mana? Baca terjemah lah. Nak cerita tariq, apa dia tariq? Tak kerti. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. نَهُ رَيْبَ كَنَهُ رَيْبَ لِتُرَيَاتِ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. Semua ayat falak. وَالْعَصْرِ.
kata 1/3 daripada Quran itu ialah falak. Patu macam tu juga dalam bab ni, kalau orang itu tidak terjun memahami dan mendalami ilmu ni, macam mana dia nak kongsi, dia nak cerita? Sebab tu nak cari ahli Quran betul-betul hari ini yang boleh menguasai semua cara menafsirkan Quran sangat sedikit hari ini. Tak jumpa ada. Yang banyak hari ini banyak cakap. Dia jadi top, dia jadi orang senang hati dengan dia, dia orang syok dengan dia pasal percakapan dia tu mudah faham, senang masuk. Ilmu tak ada. Boleh buat pergi sedih sikit, boleh buat pergi seronok sikit, boleh gitu gini sikit, maka ada. Orang pun ramai yang pula. Tapi ilmu tak ada. Kemudian katanya musanna rahimahullah taala, dan demikian lagi menujung, yaitu orang yang mukhabar, tujung ni sebenarnya orang yang mukhabarkan daripada perintah yang lagi akan datang dengan terbitnya dan pada masuknya. Maknanya dia nak bagi tahu apa yang berlaku, itu dia tak tunjuk daripada jalannya. Maka sekalian pekerjaan yang demikian itu haram jua. Semuanya ini haram. Maknanya bukan syar'i. Hidup minta tilik nasib. Tok rumah, tok ayah. Tok ayah, tok syekh lah buat. Ha. Tok dukun lah. Tok batin lah. Ha. Minta tilik nasib ke depan apa jadi nasib saya ni. Itu haram lah. Tiada seorang jua pun yang mengetahui akan dia, akan perkara yang gaib yang akan datang tu, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata segala ulama, haramlah memakai segala pekerjaan yang demikian itu. Urusan-urusan kahin ini haram hukumnya. Dan haram pula pergi ke rumahnya dengan lebih. Maknanya dengan lebih jumpa tutup rumah, tutup dukun. Astaghfirullahaladzim. Kalau dia bersebelah utara saya tak. Sebab utara lah, saya tak tahu lah. Belah selatan ni, belah pantai barat saya tak. Ya, tapi kalau sebelah utara tu di tempat saya, bahkan di Perlis, di tempat saya sendiri, ada satu dukun itu keilmuannya daripada Sumatera Indonesia. Berlaku peperangan raib. Berlakulah peperangan raib antara saya dengan dia tu, berlaku peperangan raib. Dia ni duduk dalam perkampungan siap. Orang siap kan? Macam mana nak abang? Duduk dalam kampung siap kan? Ha. Selalunya orang Melayu, orang Iman ni pergi jumpa dukun siap kan? Betul ya? Dia pergi jumpa dukun siap, bawa gabang segitu-gitu ni, pam, balik ke waktu tu gini. Hak ni tak, dukun Melayu ni dia duduk dalam kampung siap. Hak kampung siap, hak dukun-dukun siap ni, semua patuh kat dia. Hebat kan? Yang memang? Jangan ambil benda-benda ni. Orang Melayu ni bukan takat pergi kat siam, bukan takat pergi kat orang Melayu. Siam pun pergi. Setengah tu beriktikad dia orang Melayu kita ni nak cerita akidah Tok Arif Dawid ni, akidah lelah ni. Dia boleh kata, aku nak abang kita aku hak siam tak apa-apa bau sangat. Tapi kalau hak India ni yang pergi bau lagi. Dandan jatuh, murtad pada ketika itu. Sebab tu kena faham bakidah. Kalau kamu menisbahkan kekuatan taksir memberi bekas itu selain daripada Allah, maka jatuh fasik. Bukan jatuh fasik, jatuh murtad kamu. Ini berlaku hari ini. Wish, dia kata hak siang ni tak tahu mana. Kalau hak ilmu hari ini tu, tahu lagi dia kata. Tapi apa? Ada. Tak bisa dengar lagu tu. Tutup momor ni. Astagfirullahaladzim. Orang Melayu kita mana akidah yang hari ni. Kita mana apa? Dengki yang mencari momor. Dengki yang mencari dukun. Dengki yang mencari orang kapiak. Ubat, musnahkan orang Islam. Adik-adik dia, saudara-saudara dia. Pakai tabak, pakai pakaian dalam. Pakai macam-macam pakai. Kita pula tak ada ilmu tu. Mati, habis sakit, busuk, mati. Okey, busuk ni isu selesai tak busuk? Alhamdulillah lah ada sahabat-sahabat yang popular di dalam medsos, dalam media sosial.
tolong bantukan kawan-kawan kita daripada orang ngaji pondok, daripada perubatan-perubatan Islam, tolong bantu. Sallallahu alaihi wasallam. Bila abang kata memang berlaku, kita pasti sendiri pun berlaku. Tapi tak ada polis itu. Polis itu tak dibenarkan. Dalam Malaysia tak dibenarkan polis-polis ritual ini. Maknanya nak diserang-serang tempat dukun-dukun ini tak dibenarkan. Belum ada akta lagi yang meluluskan. Kalau di Malaysia tak ada masalah. Kita kalau kita pergi serang dukun yang buat jahat ke orang, bunuh orang itu. Saat ini dia telefon polis mandi kita. Tak ada apa-apa. Melainkan peperangan berlaku secara baik saja. Ini kalau orang-orang yang tak faham ini, dia dengar tujuh macam mana. Dia tak tahu alam ini, dia ingat ke mana. Sebab tu kena hijau. Nabi kata dalam hadis kat ulama-ulama kita tu bagi tahu lah. Dalam kitab Tanwirul Qulub dalam kitab Tanwirul Qulub dia kata hendaklah kita melazimi membaca doa yang ditinggalkan oleh Nabi Khadir alaihi salam. Baca bismillah 4, bismillah 5 tu lah. Bismillah masya-Allah la yasuqul khaira illa Allah. Masya Allah, la yasifu su'a illa Allah. Masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tebal ya kita. Insya Allah tak kena serangan baik. Mana nampak masa serangan baik ni? Nampak jenang ni sampai bak dia, aku dah simpang lah sikit. Kemudian katanya musanih rahim Allah, tambah lagi orang perempuan. Orang perempuan ni apa lah kat anak cucu kita. Masuk bila yang baca doa. Doa apa? Bukan doa makan. Doa masuk bila yang. Orang perempuan. Tak boleh. Dia tak boleh. Memang pantang larang. Tok nenek tidur keturunan kena jaga subuh. Perempuan ni. Tambah-tambah lagi ketika dia pergi. Period. Naik bulan. Dia kan dia buat macam duduk lak. Duduk basuh dalam jemban. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Habis buat kena, cuci dulu dalam bilikmu, baru mu pergi basuh di jaman, di ayam. Masuk pula dalam bilik ayam tu, dia akan mandi telanjang, kata Allah. Orang perempuan patah dalam tujuh keturunan, mandi telanjang. Itu yang dia seronok kan? La hawla wa la quwwata illa billah. Lepas tu ustaz dia sakit, lalu ustaz, sakit tapi telefon ustaz. Ustaz ni buat masalah. Telefon ustaz, lepas tu main, dah kena masuk, kena itu, kena gangguan, sakit sana, sakit sini. Mu sendiri tak jaga batasan. Lepas tu, hidup masuk dalam bilik yang masuk, bilik yang tanda tu, doa pun tak baca. Yang kawan tu duduk dengar kanan dia, itu lah. Dia duduk lah. Mu nampak kan dia tengok, mu tak nampak. Bila mu tak nampak, mu kena jaga adab lah. Nabi ajak lah, masuk tak ada baca doa. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya subuh orang kita hari. Betul ke dah ada cakap ni? Betul ke salah? Kalau saya salah tolong tengok. Kalau saya betul balik habaq ke anak cucu dia nak buat apa yang lalu tu. Sakit pergi jumpa ustaz. Lama-lama kenal ustaz ni kau ustaz. Lepas tu banyak ustaz-ustaz ni kau orang sakit dah. Nanya sungguh. Lepas tu ustaz lah kita pergi tengok. Ustaz gila bertina lah, gila berbual lah. Astagfirullah. Kawan-kawan saya banyak lah kita kan. Asyik baik saya tak. La hawla wa la quwwata illa billah. Dan kata lagi, dan membenarkan kata mereka itu haram. Maknanya piduk kata, piduk mengaku benar. Oh, bukan setakat mengaku benar hari ini, kempen pula. Piduk ajak orang pergi dekat, tunggu bomoh sana, tunggu bomoh sini. Bukan semua bomoh haram, bomoh tu ahli perubatan. Macam saya sendiri, cenderung dalam bidang perubatan saraf. Bidang perubatan saraf ni maknanya mengetahui saraf-saraf yang menggunakan orang panggil apa sistem dipanggil sebagai body report. Dia dalam kaedah perubatan, kalau kaedah moden kita panggil sebagai mesin report. Mesin kan kita nak cek darah tinggi ke apa ke jantung, memang pakai mesin. Itu kaedah moden. Kalau macam kaedah saya ni agak kuno sikit lah, tapi
Ada kebaikan dia juga. Mana? Body report. Dia ada poin dia. Mana usus, mana hati, mana apa dia, mana jantung, mana kolesterol. Di tubuh badan kita kan Allah bagi rahsia tu. 380 poin dalam tubuh badan kita. Kita dapat kesan dan detect penyakit. Lalu kita bagilah. Kak kayu ke, bagi petua ke apa semua. Itu je lah. Ha. Jadi orang kampung menghitung umur lah lagu tu. Ahli perubatan, ada perubatan Islam, ada perubatan kuno. Kalau tengok perubatan Arab kuno saja, terlampau. Itu kalau maksud dalam bidang perubatan. Kalau dalam ilmu ghaib ni, itu satu hal pula tak? Dia jadi perubatan baik pula. Bukan semua tak betul. Kenapa hal itu? Ini topik main. Serangan daripada saudara-saudara di sebelah sana. Oh, dia kata sesat lah berkawan dengan jin lah, khadam dan sebagainya. Dia ingat Adam tu jin saja aku. Nah. Baca bismillah. Berapa banyak khadam dia? Oh, khadam tu bismillah tu jin lah. Ini mayor nak sembang bak. Lagi katanya musanif rahimahullah ta'ala. Ini bersembang ya, bukan mengajar. Maka wajiblah harta kita. Jadi dia kata, dan membenarkan kata mereka itu haram. Jangan duduk kempen perkataan mereka. Duduk kempen, ajak orang pindah mereka. Haram buat kerja lalu itu. Dan haram pula memberikan upah kepada mereka itu. Haram. Maka wajiblah atas barang siapa yang jatuh di dalam segala pekerjaan yang tersebut itu. Kalau jatuh jadi lagu itu lagu mana? Bersegeralah taubat daripadanya. Kenapa boleh bawa jadi ridah? Kenapa jadi ridah? Kenapa jadi rosak akidah kita? Karena kepercayaan kita terhadap dia seolah-olah kita mengakui kekuatan itu daripada dia, bukan daripada Allah. Yang sebenarnya baik dan buruk itu daripada Allah. Kita akan mengajilah tauhid, qada dan qadar. Qadha itu ilmu dan iradah. Qadha ilmu dan jizil qadim. Qadha itu juga iradah yang dan jizil qadim. Kudrat itu ialah, qadar itu ialah kudrat yang dan jizil hadis. Kan kita mengaji tauhid. Jadi kalau kita faham qadha dan qadar, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tak berlaku suatu melainkan Allah Ta'ala yang mengendap. Iza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Iza sya'a kana wa iza lam yasha lam yakun. Bila Allah Ta'ala kehendak berlaku, bila Allah Ta'ala tak menghendaki, tak berlaku. Soal jodoh, soal sihat, soal sakit, sembuh daripada penyakit, semua ubat ke, jampi ke, macam Quran ke, puah ke, akak kayu ke, ubat apa nama hospital ke, homopati ke, herba ke, hobi ke, macam rumah ke, semuanya itu wasilah. Sebenar-benar pendakwah kita adalah tahu hai, mengaji dah wahdah ni memang selesai. Mengaji wahdah ni selesai. Walau alif rahimahullah ta'ala, dan kesembilan hasad yang ini penyakit paling banyak sekali dan paling merosakkan, tak kira orang yang kategorinya ahlul ilmi ataupun bukan. Hasad dengki salah satu daripada perangai yang ada dalam hati manusia yang menyebabkan amalannya tersekat daripada sampai kepada Allah SWT. Bahaya. Allah kata dalam Quran kan, ayat berapa tak ingat surah apa. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'dha dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaqab ba'du
hukum bakta. Nah, tiga benda ni Allah Ta'ala peringat. Tengok dalam surah apa? Balik tengok surah ilah, tengok surah. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Bagaimana ni nak keluar daripada kemuncaknya ialah mengumpat. Mengumpat itu tak akan berlaku melainkan bermula daripada satu penyakit di dalam hati yang payah nak buang. Apa dia? Hasad. Hasad tidak akan berlaku melainkan setelah sempurna tauhid di dalam badan kita, dalam hati kita. Apa dia tauhid itu? Ialah sabar dan redha. Kalau kita sabar, kita redha dengan Allah, tidak akan timbul hasad. Karena hasad ini ialah disebabkan kita tidak redha dengan anugerah dan kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain, tidak diberikan kepada kita. Sama-sama jual goreng pisang, sama-sama jual nasi lemak ayam kukus, sama-sama jual cekutia, sama-sama jual buka, sama-sama kontraktor, sama-sama guru, sama-sama yang berpangkat, sama-sama adik-adik, sama-sama isteri. Dia ni nama bini nombor satu, bini nombor dua, bini nombor tiga. Bini nombor dua, nombor tiga, pakat. Berkelih dengan bini nombor satu, nombor empat. Ampun. Saya sudah akan selesai. Ada atau orang dia goreng pisang nak hasad dengan pusat? Ada. Dia goreng pisang sama orang goreng pisang. Saya kisut nak tabung duit sini penuh dua tahun. Alah, siling pula ustaz. Nak buat bina. Kalau orang menegak harum manis, kalau saya orang tak tahu ni, rancak harum manis. Oh. Saya hampang lah ustaz kaya pula dah. Apa dia? Duit sini. Baca-baca yasin. Isut juga heyang. Baca-baca yasin. Baca yasin. Isut lagi juga heyang. Tak buat kamar sikit. Dia telur balik lah. Lepas tu. Sama-sama cikgu. Kalau bibak pula sama bibak pula pun. Dia tak ada jual goreng pisang nak hasad dengki dengan kontraktor, tak ada. Ha. Yang jadi kalau berlakunya ialah masing-masing duduk satu taman. Kawan ni duduk taman tu juga, rumah CVD dua tingkat. Rumah CVD dua tingkat ataupun rumah taman dua tingkat. Berkongsi dinding. Ajiran sebelah punya pula. Tak apa hati. Kawan ni kaya lebih daripada dia. Dia ni kontraktor. Dia ni goreng pisang. Tapi kaya. Dia lah goreng pisang ni yang memang kaya lah dia pun. Tapi dia dengki sebab apa? Dengki sebab dia duduk dalam taman tu, dia ni lebih kaya daripada kawan ni. Bukan dengki sebab pekerjaan. Dengki sebab apa? Dengki sebab duduk satu taman. Benar dia berlaku. Jadi fahamnya kita, dengki ini dia mesti satu level. Penyakit dengki ini berpunca daripada tidak sempurna, tidak selesai tauhid di dalam diri, dalam hati kita. Apa dia? Iaitulah tidak punya sabar, tidak punya redha. Sabar dan redha itu setelah mana sempurna dan jelas di dalam hati dia menerima tentang maksud qada dan qadar. Orang yang faham semua qada dan qadar ni, orang itulah orang yang sempurna tauhid dia. Mengaji tauhid 40 kali pun, 40 kitab khatam pun, tapi kalau tak boleh faham, tak boleh terima qada dan qadar, tak selesai. Susah dia sebut ni. Boleh faham tak maksudnya? Dengan qada dan qadar tu kena terima. Baik. Kata Ibn Sunnah rahimahullah ta'ala. Jadi hasadnya, balik pada firman Allah Ta'ala tadi, Allah kata, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah diri kamu daripada buruk, daripada banyak buruk sangka. Sangka. Maknanya yang pertama sekali, jangan kamu sangka buruk pada orang. Hari ini saya rasa saya sebut dah hari ini. Tak apalah kita ulang sekali lagi sebab sampai tajuk kan. Betul dia macam ni. Betul dia untuk kita ni jadi terlepas daripada hasad ni.
Lagu mana? Petua dia yang pertama Allah Ta'ala petuakan kepada kita dalam Quran. Yang pertama, tolong pandang kepada diri kita buruk dan pandang kepada orang lain jahat. Petua lah. Turut tu maknanya memandang kepada diri kita ni dengan pandangan buruk. Jangan duk pandang kita mulia. Bila pandang kita mulia akan timbullah perkataan. Bukan-bukan yang tidak baik. Boleh faham tak? Allah aku ni. Tapi berhati-hati. Sampai satu peringkat, iblis setan pun dia akan musnahkan kita lagi. Dengan sikap kita yang mendidik hati kita memandang jahat pada diri kita. Pun boleh tewas lagi. Boleh digelincang lagi. Berhati-hati. Sangat licik permainan. Permainan ini. Kemuliaan orang yang berjalan menuju Allah ialah orang yang melangkah masuk jalan menuju Allah. Pandang diri itulah permulaan langkah seseorang masuk kepada maqam ubudiyah. Baru nak masuk maqam ubudiyah kena ada syarat. Tu syarat apa? Syarat jangan ada pun sikit dalam hati hamba usaha paling baik. Hamba usaha elok daripada orang. Habis tu nak bagaimana? Kena pandang batin hati kita. Kita ni buruk daripada orang. Permulaan masuk. Ayat Quran tadi. Yang kedua Allah Ta'ala kata lagi, kalau kesalahan orang. Sebab tu Allah kata wala tajassasu. Jangan cuba duk selidiki orang. Jangan cuba duk rosak kesalahan orang. Ni kita lambat siap. Kalau dengki kat seorang, kalau marah, cuba cari kesalahan dia. Bila dah cari jumpa kesalahan dia, mula jajah orang mulut jadi. Jadi apa? Jadi apa? Membawanglah apa? Mengumpatlah. Kemuncaknya akan jadi mengumpat. Kan apa? Aku ni berdosa. Pasal aku kutuk hang, lepas tu aku kata hang ni, lepas tu aku kata sebab tu laki hang tak suka hang. Pasal hang ni busuk macam pakai bedak sejuk ke? Kena tidur cerita katanya. Cerita apa? Cerita apa dia yang kita mumpat pada dia? Ada. Agak-agak ada tak lagu tu? Ada tak hati kita kental lagu tu nak pergi jumpa orang tu? Aku cerita, aku nak minta ampun, minta maaf. Kerana kemarin, jam sekian-sekian, hari sekian-sekian, aku lupa. Aku kata ke hang busuk. Aku kata ke hang busuk sekarang, aku pakai pedak semua. Adakah kita ni kuat setara tu hati kita? Sama-sama ustaz, sama-sama ahli agama, sama-sama pelajar pondok semacam. Nampak ya mana hati seorang yang kental nak pergi duduk minta ampun, minta maaf tentang kesalahan dia berdepan dengan orang tu. Habis balik tak ada jumpa raya, kita kosong-kosong lah. Tak jadi begitu. Kita kosong-kosong-kosong-kosong lah.
batin baca kitab penyawak bagi hati. Isu tak selesai tu. Penyakit masih ada dalam batin hati kita. Saya tak nampak penyakit apa yang ada dalam hati saya. Tapi penyakit asal adalah penyakit penyakit. Ada masih buaya saya nak kata. Kalau bau dah raya.
dengan pengetahuan oleh Allah di dalam batin hatinya, dapat melihat batin murid-muridnya apa keperluan mereka. Itu guru Rabbi. Bukan tokoh iman yang baca kitab besar, oh ni guru Rabbi. Kalau kata sempat tak lapis guru Rabbi. Saya baru dua sempat. Ada empat. Dua sempat nak panggil Tok Syekh Kadir dah. Tambah empat, Syekh Akbar. Kalau empat sempat, Syekh Akbar. Kalau dua sempat, dua sempat. Nama dia Syekh Kabir. Kalau empat sahabat, Syekhul Akbar. Hak paling besar tu. Tapi buat apa? Itu tak penting. Yang penting sejauh mana kita dapat membimbing masyarakat supaya menjadi umat Rasulullah yang berkualiti. Ada kita penawar almarhum Tuan Guru Haji Cikgu Diang digelar sebagai Raja Rekah Kedah satu ketika dahulu. Dia kata kepada kami, hang duk kandung bawa-bawa nak ngaji kitab siap-siap. Hang beramai dengan kitab penawar bagi hati tu pun Allah angkat hang jadi kekasih Allah, waliullah. Kenapa? Apa makna waliullah? Makna waliullah tu mereka yang dipelihara oleh Allah zahir dan batinnya daripada maksiat dan dosa. Orang agama hari ini mungkin tak nampak kejahatan zahir, tapi kejahatan batin masih penuh di dalam hati. Sebab itu mempelajari ilmu tasawuf itu bukan suatu perkara yang susah. Bahkan terkadang juga menjadi hampuan nafsu. Yang susah, yang payahnya ialah mengamalkannya. Itu susah. Tak payah nak beramal dengan ilmu tasawuf. Ya Rabbi ya Kari. Nabi pun kata, perang kita ni sikit ya. Ni perang hak paling besar apa dia? Iaitulah nak menjaga hati kita daripada takabur. Kerana kita dah memperolehi kemenangan pada hari ini. Kita dah menang di dalam peperangan Badar. Kita balik takut dan jaga hati kita. Janganlah ada sifat mazmumah timbul dalam hati kita. Nahnu raja'na min jihadin asghar ila jihadin akbar. Apa jihad akbar? Kita daripada jatuh kepada sifat-sifat mazmumah. Buaya yang dikasih Allah sekalian. Jadi yang membinasakan kita pada hari akhirat ialah sifat-sifat mazmumah yang ada, yang sentiasa menghantui batin hati kita, yang menjadi ancaman terhadap umat Rasulullah SAW. Dan yang sangat dibimbangi oleh Rasulullah ialah sifat-sifat mazmumah ini. Imam Al-Ghazali sendiri sebut lagi ta'iyah. Siapa yang tak mendalami ilmu tasawuf, tak mendalami ini maksudnya tidak mengamalkan ilmu-ilmu ini, ilmu tasawuf ini, mata musliran ala kabair. Dia mati dalam keadaan dia buat dosa-dosa besar tanpa dia sedar. Na'udzubillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan. Mintalah ke Allah. Saya tak boleh, saya ditunjuk jalan, kemudian buat sendiri. Abang tu usulah paling bimbang yang ni. Bimbang kenapa? Takut-takut kita jatuh di dalam kelompok orang yang tidak sedar dengan dosa besar yang dia buat. Kemudian kata Musannif rahimahullah ta'ala dan ke-10 fattan. Fattan mengadu domba. Kalau istilah yang ke-10 ini batu api fatan. Tukang duk cerita ke orang, duk bawa berita, duk menyampai. Kalau kita yang batu api suka kata orang. Dan sebelumnya fatan iaitu orang yang mengadu-ngadu antara manusia supaya berkelahi. Seperti ia memindahkan perkataan dua orang supaya sampai supaya berkelahi, maka itu hal. Bismillah insan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita dah tahu lah. Boleh sekian, kita dah di situ. Kita dah pergi 10.
persoalan. Kalau jam saya ni 5 minit lagi. Kalau jam saya lah, jam tidur saya 5 minit lagi ke 10. Nak baca tak boleh lah. Kalau ada soalan, ada tak? Bagi saya tak ada sungai pun tak ada tanah. Nanti kita beli, kita buat pula. Dia kata ustaz, pesan saya kalau ustaz nak buka pondok, ustaz kena cari tanah dulu. Nak cari tanah dulu, mana duit sepiang ke tak? Saya buka masnya. Saya orang susah. Lepas tu saya buat ni pun, buat pondok ni pun, result untuk saya nak buat rumah saya. Hasil rumah saya buat tu, saya duduk lagi rumah ada pong saja. Saya duduk dengan anak-anak saya di rumah ada pong. Tanah luar sebelah lagi tu, hak yang saya nak buat rumah ibu. Duk penuh, Allah Ta'ala bagi jalan untuk buat pondok. Ada macam pondok pesantren di Indonesia. Alhamdulillah, Allah hantar orang-orang yang membantu, orang yang positif, Rasulullah yang menyumbang. Sampai hari ini, sikit lagi nak selesai. Kira boleh dah lah, sikit lagi lah nak siapkan wiring, nak pasang nyatai di dapur dengan apa nama pejabat. Selesai insyaAllah tak apa, sikit lagi. Semoga saya doakan, semoga ibu yang sekalian dijauhi daripada musibah dunia akhirat, diberikan kesihatan selalu, diberkatkan segala rezeki yang dikurniakan oleh Allah, dijauhkan daripada rezeki yang haram, dijauhkan daripada anak-anak yang derhaka, di anak-anak yang nakal, sakit mental dan sebagainya, jadikan
yang dikenakan fitnah-fitnah dajjal akhir zaman ni. Minta sama Allah Ta'ala jauhkan kita daripada penyakit-penyakit yang sedemikian. Jadi moga kita ini dipanjangkan umur di dalam rahmat, dan Allah Ta'ala kurniakan kita mahabbah dan cinta yang tinggi kemuncak kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. اللهم امننا بالعلم وزيدنا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم فقهنا في قلب الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفارقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.